Apakah perbedaan antara 5 perawan bijaksana dan 5 perawan bodoh? Apakah dikarenakan yang bijaksana memiliki Roh Kudus dalam dirinya, sedangkan yang bodoh tidak ada? Apakah bijaksana artinya lebih berhikmat? Memiliki pengetahuan lebih mengenai firman? Apakah perbedaan yang signifikan antara perawan bijaksana dengan yang bodoh? Torah 30 menit adalah pelaku Taurat, yang menyembah hanya kepada Yahuwah Bapa, Yehusha Kristus dan Roh Kudus. Kami percaya hari Sabat adalah hari yang kudus, yang berbeda dengan 6 hari lainnya. 10 perawan adalah perumpamaan yang diberikan Yehusha Kristus mengenai orang-orang percaya yang hidup di masa akhir zaman. Hal ini sudah kami bahas di konten sebelumnya. Perhatikan kata minyak dan pelita. Dari manakah simbol-simbol ini berasal? Apakah ini merupakan simbol baru yang berasal dari Yehusha Kristus sendiri? Apakah minyak simbol dari Ruah HaKodes? Di manakah tertulisnya? Apakah 5 perawan bodoh kehilangan Roh Kudus di dalam dirinya? Apakah pelita perawan bodoh, yang hampir padam, membuat mereka kehilangan keperawanan? Tidak, mereka tetap perawan. Yang artinya 5 perawan bodoh tetap percaya kepada Yahuwah Bapa, Anak dan Ruah HaKodes. Dan tidak tercemar dengan pengajaran-pengajaran di luar Alkitab. Apakah perawan bijaksana artinya memiliki pengertian mengenai firman Yahuwah Elohim lebih baik dibandingkan yang bodoh? Apakah memiliki minyak berarti lebih memiliki pengertian mengenai firman? Di manakah tertulis di Alkitab hubungan antara minyak dengan hikmat yang dimiliki? Tidak ada. Simbol-simbol yang digunakan oleh Yehusha Kristus dalam perumpamaan tidak lain berasal dari Taurat. Taurat bukanlah hukum, melainkan instruksi-instruksi yang diberikan dengan penuh kasih. Dari pencipta yang mengetahui setiap hal mengenai ciptaannya. Yahuwah Bapa memberikan instruksi-instruksi, atau Taurat kepada Nabi Mose. Salah satunya mengenai minyak dan lampu. Perhatikan kalimat tetap menyala. Yahuwah Bapa memberikan perintah bahwa lampu yang cahayanya berasal dari minyak zaitun haruslah menyala selama-lamanya. Bagaimanakah caranya? Bukankah minyak yang berada di dalam lampu suatu saat akan habis? Para imam dari suku Lewi sudah mempersiapkan minyak tambahan atau cadangan. Yang mana bila minyak di dalam lampu hampir habis, akan diisikan kembali ke dalam lampu. Sehingga lampu tidak akan mati selama-lamanya. Jadi konsep mengenai cadangan minyak, bukanlah konsep yang baru ada ketika Yehusha Kristus menyatakan mengenai perumpamaan mengenai 10 perawan. Tetapi sudah ada ribuan tahun yang lalu, tidak lain berasal dari Taurat. Minyak yang digunakan untuk lampu penerangan di kemah suci, berasal dari buah zaitun. Bagaimanakah mendapatkan minyak zaitun yang murni? Dengan cara menumbuk dan menghancurkannya dengan batu sampai minyak-minyaknya keluar semua. Dan di manakah lampu diletakkan di dalam kemah suci? Di depan tabir, atau tirai yang membatasi antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Tetapi apakah fungsi dari lampu tersebut? Mari kita perhatikan bagian di dalam kemah suci. Ini adalah tirai pembatas antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Disinilah letak lampu, yang disebut juga menorah, atau 7 kaki dian yang juga tertulis di Kitab Wahyu. Ketika seseorang membuka tirai untuk masuk ke ruang maha kudus, maka lampu ini akan menjadi satu-satunya penerangan untuk melihat ke dalam ruang maha kudus. Dan apakah yang terdapat di dalam ruang maha kudus? Tidak lain adalah Taurat yang diberikan Yahuwah Bapa kepada Nabi Mose di Gunung Sinai. Kami ulangi sekali lagi. Lampu, atau pelita, atau menorah, atau 7 kaki dian, berfungsi memberikan penerangan agar setiap orang yang hendak masuk ke ruang maha kudus dapat melihat Taurat, atau instruksi-instruksi Yahuwah Bapa kepada setiap manusia yang mau percaya kepadanya. Menorah ini tidak hanya menyala ketika orang hendak masuk, tetapi selama-lamanya. Yang artinya adalah, ada atau tidak adanya orang di dalam kemah suci, lampu atau pelita ini tetap menyala. Selalu siap menerangi ketika seseorang hendak masuk ke ruang maha kudus. Untuk itulah diperlukan minyak zaitun cadangan dan pengecekan berkala untuk memastikan 7 kaki dian dapat terus menyala.
Minyak zaitun murni yang didapatkan dengan cara menghancurkan buah zaitun adalah simbol dari orang-orang percaya yang akan dianiaya oleh karena imannya. Memang semua orang percaya akan mengalami hal-hal tidak baik di dalam kehidupannya. Tidak lain dikarenakan cara dan pilihan hidupnya yang berbeda. Jika kita berpikir hidup akan baik-baik saja dan penuh dengan berkat ketika menjadi pengikut Yehusya Kristus, maka kita harus berpikir ulang alasan utama untuk mengikuti Kristus. Hal ini sudah pernah kami bahas di konten-konten sebelumnya. Berkat terbesar adalah mendapatkan tubuh kemuliaan di akhir zaman, dan bersama-sama dengan Yehusya Kristus memerintah di masa 1000 tahun. Fungsi lampu, atau menorah, atau 7 kaki Dian di Kitab Wahyu, berfungsi untuk memberikan penerangan di dalam kemah suci untuk setiap orang yang hendak melihat Taurat di ruang Maha Kudus. Menorah yang di dalamnya terdapat minyak zaitun, adalah simbol orang-orang percaya yang memberikan kesaksian mengenai cinta kasih Yahuwah Bapa melalui perintah-perintah-Nya, yaitu Taurat di dalam kehidupannya sehari-hari. Mari kita perhatikan diagram berikut. Torah 30 menit percaya bahwa pengangkatan terjadi di awal atau sebelum masa aniaya besar terjadi. Ada 1260 hari masa aniaya besar. Itu berarti orang-orang percaya, atau 5 perawan bijaksana tidak akan mengalami masa aniaya besar. Karena mereka sudah bersama-sama dengan Yehusya Kristus. Akan tetapi, ada 1290 hari, yaitu 30 hari sebelum masa aniaya besar, dan 1335 hari, yaitu 75 hari sebelum masa aniaya besar, atau 45 hari sebelum masa dihentikan korban sehari-hari. Dan masa-masa ini adalah masa aniaya sebelum masa aniaya besar. Akan ada 2 masa aniaya sebelum masa aniaya besar selama 1260 hari. Yang pertama 45 hari, berikutnya 30 hari. Semua orang-orang percaya yang masih hidup pada saat itu, yaitu 10 perawan, akan mengalami pencobaan yang berat. Tidak lain dikarenakan cara dan pilihan hidupnya. Selama 45 hari dan 30 hari masa aniaya, 5 perawan bodoh tidak akan mengalami aniaya karena mereka akan berkompromi. Sementara 5 perawan bijaksana akan mengalami masa aniaya. Mereka akan tercerai-berai, berlari dari satu tempat ke tempat lainnya. Dikarenakan menolak untuk berkompromi. Bagi 5 perawan bijaksana, masa-masa tersebut adalah hari-hari yang menakutkan dan penuh kengerian. Jadi jelas sekali, bodoh dan bijaksana ditentukan oleh kesiapan hati untuk mengalami aniaya yang akan dialami, khususnya di masa akhir zaman. Tidak lain dikarenakan iman percaya atas apa yang dikatakan oleh Roh Kudus untuk dikerjakan semua orang percaya. 5 perawan bodoh walaupun berkompromi, tetap memegang keyakinan mereka atas Yahuwah Bapa, Yehusya Kristus, dan Roh Kudus. Tetapi menjelang masa aniaya besar, yaitu selama 1260 hari, 5 perawan bijaksana yang mengalami aniaya, yang menjadi pelarian dari satu tempat ke tempat lainnya, yang selalu berjaga-jaga dari waktu ke waktu, tubuhnya akan diubahkan dan mengalami pengangkatan bersama-sama dengan semua orang percaya yang sudah mati, sejak zaman Adam. 5 perawan bodoh mengetahui bahwa mereka tidak mengalami pengangkatan dan harus bersiap-siap terhadap kengerian yang jauh lebih besar. Pada masa aniaya besar selama 1260 hari, malaikat-malaikat kegelapan akan turun dan menyerang 5 perawan bodoh untuk menjadi murtad. Banyak dari mereka akan menjadi murtad, tetapi ada dari mereka yang menyadari kesalahan yang berkompromi di awal. Hari-hari ketika 2 saksi mengingatkan 5 perawan bodoh atas dosa-dosa mereka, yaitu pelanggaran atas perintah-perintah Yahuwah Bapa. Terima kasih, Yehusya Kristus memberkati.